Bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejari Banjarmasin melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sejumlah paket sembako kepada warga kurang mampu Kamis kemarin. Kegiatan baksos ini dalam rangka menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-62. Kajati Kalimantan Selatan Mukri mengatakan bakti sosial ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia sebagai wujud rasa syukur insan Adiaksa dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Mukri berharap kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam menyambut HUT Adiaksa, namun juga di hari-hari biasa untuk selalu membantu masyarakat kurang mampu di setiap kejaksaan yang ada di Kalimantan Selatan. Kegiatan bakti sosial ini dalam rangka Adiaksa yang ke-62, jadi satu rangkaian manis dari Kejaksaan Agung akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan ini adalah merupakan kegiatan serentak di Indonesia yang diberikan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan bantuan sosial pada hari ini. Dan kita akan mengunjungi beberapa tempat lagi pemerintah kalau kita untuk melakukan mengirimkan bantuan dan insya Allah semuanya berkah. Mukri menambahkan kegiatan bakti sosial ini juga sebagai wujud rasa syukur insan Adiaksa dan IAD. Semoga bantuan yang disalurkan bisa berguna dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.